Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, brosis. Balik lagi bareng saya, Lutfi Farjan. Kita lanjut lagi Football Master 2. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Yang suka Football Master 2 ini, yang suka game sepak bola, boleh di like. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari channel saya ini. Dan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, komen, like, share, dan sebagainya. Kalian terbaik. Dan kalian sehat-sehat di sana, saya sehat-sehat di sini. Kita masuk aja langsung ke gamenya. Oke, kita masuk aja di sini, login dulu. Kemarin saya gak login, jadi saya akan login terus nih ya, dua kali itu ya. Jadi kalau ada yang istilahnya kalian gak masuk gitu di hari kemarinnya atau hari sebelumnya, kalian juga tentunya bisa ambil yang seperti saya tadi ya. Masih bisa ambil hadiahnya semuanya, kecuali kalau sudah beres eventnya. Nah itu gak bisa diambil, oke? Di sini saya akan ambil dulu, lumayan lah ya. Ada beberapa. Dan di sini juga saya udah pelatihan spesial atau special coach ini ya, yang mengikuti eventnya. Pokoknya udah di ini sama saya sih, sudah dijelaskan berkali-kali sama saya. Di sini juga saya ambil stamina dulu dan akan absen dulu di sini. Oke. Okay. Untuk bulan Desember ini 2021 kalian akan mendapatkan kontrak GoSense ya. Ini berbeda kayaknya untuk tiap server ataupun saya juga gak tahu ya apakah beda enggaknya, tapi untuk saya ini sekarang dapetinnya bisa GoSense ini ya. GoSense gitu ya. Tapi ya lumayan lah ya untuk pemain awakan gitu, lumayan lah. Pemain awakan enggak tuh maksudnya untuk awakening saya nih. Lalu saya juga akan ke gabungan partai ini. Saya juga udah beres. Oke, akhirnya ngontrak Neymar lagi. Mantul kali, bisa ekspansi lagi Neymar saya. Mantul kali gitu. Lalu di sini saya akan coba ke mail dulu, biasa lihat apakah ada mail dari Football Master 2-nya. Oke, gak ada ya. Ternyata kita klaim aja semua hadiahnya. Ini hadiahnya semuanya saya dapatkan dari match ataupun ini ya, match aliansi dan lain-lain, oke? Lalu kita ke Scott. Nah, di sini kan di minggu ini tuh ada Scott SL atau Scott Elite ini. Nah, di sini saya akan coba ngerol-ngerol walaupun tiket saya tuh masih sedikit, 3.250. Tapi kita coba aja ya. Semoga keberuntungan saya untuk pemain SL bisa nih, cuman 3.250 tiket elite ya. Sebelumnya kita coba yang gratis dulu. Ini tiket akan saya sudah ambil, tadi nyobain dan ternyata nggak dapet ya. Tapi di sini kita coba aja yang gratis dulu di sini nih, untuk Scott High Pressing. Semoga dapat pemain SL. Bismillahirrahmanirrahim. Please. Aduh, nggak dapet ya. Mau banget gratisan. Ya iyalah, mau lah. Cuman ya belum waktunya, nggak apa-apa. Kita lanjut ke counter attacking ya. Scott counter attack di sini gratis, ambil dulu. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat pemain SL. Please. Dapat. Aduh, nggak dapat juga ya. Weh, dapatnya sama dong. Sama weh, dapatnya ya Harrison ya, dua kali weh. Kalau kalian lihat dua kali Harrison loh. Oh, beda ya. Tadi gaic ya, saya gak lihat soalnya. Oke, kita lanjut aja. Di sini saya grindingnya itu di high pressing ya. Untuk aturannya bisa kalian lihat, dan di sini katanya tiap squad maksudnya ada beberapa pemainnya gitu loh yang bisa kalian dapatkan untuk pemain SL-nya. Di sini selama event pencarian satu kali di halaman squad elite akan memberimu satu lucky point. Nah, lucky point ini yang tengah ini ya. Nah, ini lucky point sampai 200 dan lebih bakal dapat jaminan untuk pemain SL-nya. Tapi kita lihat aja nanti ya. Lalu ketika lucky point mencapai 200, nah ini ya yang tadi saya bilang, satu pemain SL terjamin didapatkan di pencarian selanjutnya. Setelah dapatkan pemain SL, poin lucky akan di-reset kembali. Poin lucky tidak akan di-reset jika event telah berakhir dan akan dilanjutkan ke event selanjutnya. Nah, seperti halnya di sini,
Dan gak riset ya untuk poin saya yang Scott sebelumnya. Bisa kalian lihat di video sebelumnya juga. Saya udah ngerol-ngerol di Scott ini ya. Scott tiki-taka, Scott high pressing, dan Scott counter attack. Dan inilah sisa poin yang sebelumnya. Gak berkurang, kecuali kalian dapat pemain SL. Nanti kayaknya bakal berkurang. Kita coba saja ya. Di sini karena tiket saya sedikit, jadi kita coba ya. Pakai adrenalinnya tuh beli satu-satu ya, oke? Yuk, kita beli satu ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat pemain SL langsung. Please, yuk dapat. Aduh, gak dapat ya. Aman sih. Aman-aman, santuy aja. Liverpool. Kita lanjut lagi yuk, ngerol lagi satu kali lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat pemain SL, please dapat, please. Yuk. Aduh, gak dapat weh. Kok dapatnya A mulu dari tadi ratingnya ya? Kalau gak A, B loh. Ini kecil-kecil ratingnya, aneh kali ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat pemain SL, please, 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 dapat dong. Yuk, dapat. Aduh. Belum juga nih. Masih pemain-pemain tier bawah ya, masihnya nih dapetinnya ya, aneh kali nih. Gak ada gitu yang minimal S min gitu ya, atau S plus gitu ini. Oke, kita lanjut lagi aja deh ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat pemain SL, please dapat, please. Yuk, dapat. Aduh, gak dapat. Tuh masih B-min lagi weh. Gimana ini? Aneh kali dari tadi dapatnya segitu. Udah 2454 aja nih tiket saya habis nih. Kayaknya nih kalau gak dapat-dapat. Yuk, bismillahirrahmanirrahim, semoga dapat pemain SL, please. Dapat. Aduh, gak dapat juga weh. B plus gak tuh. Oke. Gimana nih? Lanjut lagi deh ya. Sekali lagi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat please pemain SL ini. Please dong. Aduh, tetap gak dapat weh. Tetap gak dapat ya. Susah banget ya. Oke, di sini mungkin kita reset dulu mungkin ya. Kita keluar dulu. Mungkin perlu di-reset dengan cara begini kayaknya ya. Kita coba lagi masuk lagi ke high pressing. Karena saya di-grinding di high pressing dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat pemain SL. Ini langsung 10 kali saya. Yuk! Pemain SL, please! Aduh! Please! Dapat! Aduh, gak dapat weh. Aduh. Aduh, gak dapat. Oke. Kita hanya punya satu kali roll lagi nih ya. Please, semoga dapat. Please, kita ngeroll satu kali aja di sini. Yuk, berdoa yuk. Bismillah. Yuk, dapat, please. Please, dapat, please. Ayo dong. Dapat SL. Aduh, gak dapat ya. Susah banget, weh. Persenannya emang susah banget ya. Tapi yang lain tuh udah pada dapat, enak banget. Kenapa ya? Saya tuh bonco sekali nih kalau main ini ya. Oke. Karena untuk saat ini belum bisa dapat, mungkin saya nanti akan kumpulin lagi ataupun mungkin saya akan coba belilah ya untuk tiket elite ini ya. Kalau enggak grinding aja gitu loh. Jadi mungkin di selanjutnya kita akan coba ngerol-ngerol lagi dan dapetin pemain SL-nya, oke? Mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu dari saya. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. See ya, bye!